Apakah hukum tiada orang yang bukan Islam meninggal dunia, dia bukan di kalangan keluarga kita, contoh jiran sebelah rumah, hukumnya harus tidak haram. Okey, jiran dia orang kafir mati, dia pergi tengok. Nah, kerana apa? Kerana disebut dalam kitab-kitab bab kematian, antaranya dalam pasal apa benda ni, tengok orang mati. Nah, harus hukumnya kita mengucapkan takziah kepada orang kafir yang berlaku kematian, sama ada keluarganya Islam yang mati tu kafir, atau keluarganya kafir yang mati tu Islam, atau semuanya kafir, keluarga pun kafir, yang mati pun kafir. Cuma lapas takziah itu berbeza-beza. Okey, bila diharukan ucap takziah, bermakna seseorang itu menziarahi kematian di kalangan orang kafir. Yang tak boleh buat benda-benda yang merupakan ritual agama orang kafir, tak boleh buat. Nak, nak bakar gaharu attack, nak tupan nangis attack, nak cuah susu apa semua, nak, tak boleh. Tapi orang sekarang tak ada peduli, dia nak ambil hati orang kafir punya pasal, benda yang haram pun dibuat. Nak, dia sebenarnya dia ada perbezaan, dia ada perenggan, dia ada sempadan. Itu yang dikatakan sempadan Allah. Bang, jangan langkau sempadan. Dia ada benda orang kafir boleh buat, ada benda orang kafir tak boleh. Nah, bukan kafir saja, sama Islam pun ada benda yang boleh, ada benda tak boleh. Nah, mak saudara belah kita boleh bersalam, mak saudara belah bini tak boleh bersalam, padahal Islam belaka. Tak, masjid sekalipun ada orang kafir boleh buat. Contoh, orang kafir pasang aircon harus, walaupun afdal orang Islam. Nah, orang kafir pasang mozek harus, cuma afdal orang Islam. Tapi kalau orang kafir jadi imam, haram. Tak boleh. Jangan nak tunjuk baik sangat, jemput orang kafir jadi imam. Orang kafir pun mari, serkuk dengan serbang, tak nampak. Baca pula mayan luhur, tak dengar. Dengar masa salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kafir, anjing. Satu masjid kena qada semula.